Bambang Susatyo menjelaskan bahwa aksi bersih-bersih orang dekat Setia Novanto adalah isu menyesatkan. Pasalnya penggantian pimpinan MPR RI akan diselesaikan oleh internal partai berlambang pohon beringin yang saat ini masih berlangsung. Pihaknya optimis Golkar dapat menemukan solusi terkait penggantian ketua MPR RI tersebut. Lebih lanjut, politisi Golkar ini menyebut bahwa partai Golkar tidak akan menghadapi isu-isu negatif yang berkembang dan tengah fokus pada pemenangan Pilkada Serentak 2018 serta pada pemilu 2019. Kalau soal penggantian MPR, kami di Golkar dan sedang kami sesuaikan secara baik. Tapi sudah komunikasi pun sebenarnya sama komunikasi kita di Golkar nggak pernah ada tidak ada masih semua ada. Cuma memang masih dalam pembicaraan dan pendalaman. Di Golkar tidak ada kebutuhan, pasti ada jalan. Alasannya kenapa mau nampang ini? Ah, itu tanya ketua umum, saya nggak tahu. Dari Solo, Jawa Tengah, Heru Kristianto, Jogja TV.